beli minum dulu guys, es tekan. Lokasi ada di Kalang apa? Gunung Anyar, guys. Gunung Anyar, guys. Hah? Ini lagi di traktir sama Mas Tio, guys. Kita tanya-tanya ya, guys. Es degan sama apa ini kayaknya? Yang mas, ini es degan ya? Iya. Berapa per porsi mas? 6.000. Oh, 6.000 guys, murah meriah guys. Ini jalan apa ya mas ini mas? Wiguna, oh jalan raya Wiguna ini guys. Kita habis pulang mancing beli es degan. Biasa di sini mas, tiap hari. Nah ini guys, buat kamu yang warga sekitar ini pengin cari es degan ini ada ini. Masnya jualan es degan, degan hijau ada juga. Ada. Berapa kalau degan hijau mas? Yang kecil 23.000. Yang kecil 23, 25. Oh segitu ya harganya. Itu satu biji ya? Iya, satu buah. Dikupasin atau gimana? Terserah ya, bisa. Oh, tinggal pilih, guys. Ini gulanya apa ini kok? Coklat gini. Gula aren. Gula Jawa. Ya. Gula Jawa. Oh, mantap, guys. Gula Jawa, guys. Seger banget. Nah, ini dipilihkan masnya ini yang manis atau seger. Nah. Kita lihat ya mecelnya, guys. Mantul guys, uang dulu nanti langsung masukin ke gelas. Harga Rp6.000 teman-teman, ini satu porsi satu gelas. Kalau dekat biasa satu berapa? Satu buah dekat biasa 13.000. 13.000 satu biji ya. Iya. Oke guys, seger banget ini, pulang mancing mampir beli es degan nih buat kamu yang lagi ngidam, ibu-ibu cari degan sekitar sini ada, monggo jalan Wiguna ya, jalan raya Wiguna ya. Nah bisa terima pesanan tak mas? Bisa. Oke guys, mantul guys. Siap-siap minum dulu guys. Nah kita beranjak ke Mas Tio dan Abasa ini. Ya. Wow, seger banget guys. Pulang-pulang mancing capek, minum minyak es degan. Mantul. Mas Tio, terima kasih ya sudah ditraktir. Waduh, sering-sering traktirnya ini jadi sungkan. Ya, semoga rezekinya makin bertambah. Amin. Banyak orderan masuk. Amin. Ini Pak Bapak Ibu mau bikin apa? Kanebo ya, kanebo apa kanopi itu jenisnya ya. Nah bisa ke Mas Tio ini teman-teman. Waduh seger banget ini kayaknya. Jadi ngiler saya guys, airnya gula aren, gula Jawa guys, mantul banget. Bah enak bah, mantap. Kita nyantai-nyantai dulu ya teman-teman sambil bercengkrama hasil mancing tadi. Yang penting kumpul ya. Mantap. Ini jalan raya Wiguna ya. Wiguna ya mas ya. Ya Wiguna ini. Masnya bisa terima pesanan juga. Ada degan biasa, degan hijau juga ada teman-teman. Ini sesi kuliner habis pulang mancing ya teman-teman, jadi nggak perlu kaget atau gimana ini. Mantap. Kayak ada irisan apa ini? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Wow, keren. Seger guys, kecut-kecut gimana gitu ya. Oke, baru kali ini ada es degan dikasih
es apa? Jeruk nipis. Manyus. Segar banget, guys. Murah meriah, guys. 6.000 segini banyak, guys. Saya kira tadi 10.000 atau gimana 6.000. Oke, kita doain ya Mas Dio banyak orderan, banyak rezeki, keluarganya sehat selalu, bahagia selalu. Wah, ini Mas Dio di mantap. Wah. Semangat, Pak. Mantap. Tadi kok lepas gimana ikannya, Pak? Belum rezeki. Belum rezeki, guys. Oke, okay, guys. Loyo kepanasan. Saya seruput dulu ya. Gimana rasanya? Kita seruput dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, guys. Ada rasa jeruk nipisnya, guys. Ketelan, guys. Aduh, betul. Oke, guys, ini liputan kuliner kali ini ada di Jalan Wiguna arah ke Surabaya dari apa? Oso, tambah Oso ke Surabaya ini. Jangan lupa ya mampir ya. Es degan, degan hijau ada. Monggo.